Halo guys, kembali lagi di Yugol 85 Gaming. Kita lanjut lagi nih sesudah 1 tahun sesudah kejadian kita membunuh adik kita sendiri demi menyelamatkan semuanya. Juni 1350 guys. Mungkin ini rumah yang dimaksud Amicia ya, rumah ibunya di pegunungan. Harusnya kita di sini semuanya berkumpul dengan ibu kita, dengan Hugo, tapi semuanya dikacaukan oleh si Gundul dan istrinya yang membagongkan sekali guys ya. Akhirnya kita sendirian di sini tanpa Hugo, tanpa ibu. Dan entah gimana kabar Sofia dan juga Lukas ya guys. Masih suasana sedihnya, suasana dukanya masih terasa guys. Rambutnya Missy sekarang jadi cepak gini guys ya. Jadi kayak tomboy gitu guys ya. Feels higher each time. Sofia datang. You came. Of course. Sofia kau datang, tentu saja. Careful. Tidak akan melewatkan ini. How do you feel? Jangan peluk-peluk bauku seperti kambing. Bagaimana kabarmu? No point in wasting time then. Oke, tidak ada. Jangan buang-buang waktu. Kita berangkat. Tunggu. Mau kemana ini mereka ini? Berkelana kah? Berpetualang? Let's go. Oke, okay, let's go. I left the horses up there. Aku meninggalkan kuda kita di sana. So, jadi, ngapain aja kamu beberapa bulan terakhir ini? Jalan-jalan, memperbaiki rumah. Ya, mencoba untuk istirahat sajalah. Better. Ya, lumayan lah, agak enak, baikan, bagus. Kau bikin aku khawatir. Aku baik-baik saja kok, Sophia. Dan ini sudah 1 tahun. Bagaimana bisnismu? Baik-baik saja. Ya, berdagang secara legal ya. Aku hanya ingin hidup lebih lama. Jadi sudah meninggalkan dunia hitam ya si Sophia ya. Oke, kita akan berangkat besok. Baik. Mantap sekali. Bagaimana kabar Lukas? Dia masih di luar sana, masih terus belajar. Dia sendirian, dia memerlukannya. Jadi Lukas masih terus belajar menjadi seorang alkemis ya guys. Harinya semakin dingin saja. Ini sepertinya sudah hampir musim dingin ya. Sudah mulai memasuki musim dingin, makanya rasanya dingin katanya Sofia ya. Do you know where we can put you ashore? Not yet. Okay. But I think I'll know when I come across the signs of the macula. Yes. Oh. It leaves marks on things and people. Oh, jadi I can find where the next carrier and protector is. Aku bisa menemukan carrier selanjutnya dan protector selanjutnya. Jadi ada wabah lagi ya habis ini ya. Alia did for us. No use telling you just. Jadi cita-citanya, keinginannya Amicia ini adalah menemukan the next carrier dan the next protector ya, buat dia pandu ya, seperti yang dilakukan Aelia dan dalam memandu Amicia ya. I'll miss it. Walaupun sudah berabad-abad tapi Aelia sudah berjasa memandu Amicia ya. Nah, makanya Amicia berkeinginan juga untuk menemukan carrier selanjutnya tuh. Siapa makulanya? Gua pikir turun-temurun di keluarga Derun ya. Jadi ini kalau Amicia nikah dan punya anak, anaknya bakal ada makulanya nih kayaknya nih. Boys, this is Amicia. Be kind to her. Oke, kenalan dulu sama kuda aja. Hai. Hai. Kayak cowok banget Pak Amicia rambutnya. Bisakah kau memberiku sedikit waktu? Ada satu hal terakhir yang ingin kulakukan. Oke, lakukan saja. Tidak ada badai kan? Kau hanya satu-satunya badai yang kulihat. Oke, aku tidak akan lama.
Mau kemana dulu ini? Gak langsung berangkat aja. It's going to be alright. Ini akan baik-baik saja. Mau kemana Amicia nih? No. Bagus sekali ya di sini ya. Memang pegunungan sini ya. Wah, di sana itu ada gunung salju. Laut terasa sangat datar ya kalau ketemu sama pegunungan dibanding sama pegunungan-pegunungan seperti ini ya. Sangat berliku-liku dan bergunung-gunung ya. Bergunung-gunung. Oke. Okay. Come on. You're guessing that. Mana ini jalannya kok susah Amir? Mau kemana nih Amicia ya? Jalannya nggak enak banget. Right. Ini aku. Aku datang nih. Oh, jangan-jangan ini kuburan Hugo, guys ya. Kuburan Hugo. Iya tuh, dihias sedemikian rupa ya. Mantap sekali, guys. Ada kayak pilar-pilar gitu dari batu alam ya. Ada 3 pilar di sini. Dan ada sarang burungnya di atasnya. Itu dia, ada gundukan di tengah-tengah 3 pilar ini. Artinya iya nih kuburan Hugo guys. Hey. Hey. Burung apa? Burung elang. Mereka sebelumnya tidak ada di sini, elang-elang itu. Indah sekali ya, apa kuburannya juga ada Hugo ya. Ada kupu-kupu, ada bunga ya. You'd be good at making friends. Kau sangat mudah sekali berteman ya, mencari teman ya. Bahkan elang pun ada. I wasn't sure I was ready. But aku yakin Sophia's aku sudah siap. Here. Dan Sophia di sini. Kalung keluarga The Rune. Sorry. Maafkan aku. Why is it so hard? Kenapa ini sangat berat sekali? We never back down, right? Kita tidak We held. Pernah kembali kan? Maksudnya melihat masa lalu. Dan terus maju maksudnya ya. May this earth remember how much you loved it. Semoga May it remember dunia ini mengingat all you gave to protect it. Mengingat apa yang telah kau berikan untuk melindungi dunia ini ya. Yaitu pengorbanan Hugo yang rela berkorban ya. Hugo, tenang di sana ya Hugo. Aku ingat. And I won't let it be forgotten. Dan aku tidak akan pernah melupakannya. Pengorbanan Hugo. Aduh, mengandung bawang ya guys. Mengharukan sekali. Di sini Hugo sudah ada temannya, ada burung elang. Alright guys, sampai di sini dulu ya. Gameplay A Plague Tale Requiem kita, selamat kita sudah menamatkannya guys ya.
Alright. Terima kasih kalian semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Wah, ada tambahan ending lagi, guys. Seorang bayi dan ada suara langkah kaki di sana. Kayaknya sibuk, kayaknya lagi di rumah sakit, guys, yang semacam itulah. Waduh, the new carrier ya. The new Makula, guys. The new Makula. Anjay. Alright. Kayaknya game ini bakal ada lanjutannya ya, guys. Kita memandu the next carrier dan the next protector ya, guys. Oke, okay, guys. Thank you semuanya, guys, yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan semoga kalian semua terhibur ya. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di next video. Ciao.